Ini mau unboxing paketan yang tadi tiba atau datang sini. Unboxing ini kita coba isinya ya, isinya ini ada talinya. Tali gue apa ini? Ini tali gue. Tali gue apa? Aku ya ramudeng. Kemudian ini ada perlengkapannya nih. Oh iya, nah, ini untuk kalau di dada gini ya, betul ini ya. Kemudian ini juga ada apa ini? Oh, ada sintiknya, ada ini juga. Kemudian ini untuk depannya. Oke. Saya coba dulu. Ini banyak gimana toh? Coba dulu. Nanti langsung untuk nonton ya, cuy. Oh, gini. Mantap sih. Terus ini coba dulu ya, ini baru nyoba dulu saya. Coba ini apakah gini. Terus ini nanti nih. Bagus, karena saya dulu pernah otak ngatik seperti ini, tapi dulu kamera. Nah, kemudian ini masukkan sini enggak? Bukan sih. Nih, dari atas apa dari bawah? Kebalik cuy, kebalik. Balik. Nah, oke, sudah selesai. Ini untuk kamera di depan kalau naik motor. Nah, naik motor seperti ini, nanti kameranya kesana. Ya, oke, bagus. Nah, ini bisa untuk konten. Oke, terima kasih. Sudah sampai di tempat. Oke cuy, ini mau apa itu? Mau beli rujak dulu titipane mama. Iki aku bar masuk. Oke, di situ ada yang jualan rujak ya. Mari beli rujak dulu. Nah, beli rujak di situ. Beli rujak apa kuwi? Nah, ini. Oh, melu mulai ki ngopo? Oh, ngoyak setoran toh. Oh, tak kira melu mulai. Oke, okay, cuy, ini beli anu dulu ya. Beli rujak. Rujak Estream.
Oke, rujak e regane 10.000. Nah, iki. Rujak e 10.000. Iki posisine nang kidul apa iki Alfamart karo depan BRI Telogo ya. BRI Telogo. Rujak satu paket ras anggo es. Lomboke Siti wae. Mergane nggo obat sari sari sore. Oke. Weh, keluarga aku kan gak doyan pedes, piye tok iki? Oh. Ya, gitu. Nah, oke, okay, guys. Guys saiki. Iki tuku rujak. Rujak ira sang es krim ya. Lagi diulek-ulek dulu ya, diulek-ulek. Habis diulek-ulek terus dikai apa iki? Nah, iki gula Jawa. Jangan lupa beli rujak atau lotes Mbah Kakung ya. Depan BRI ini loh. Nah, depan BRI ini loh. Atau depannya apa iki jenenge? Bakpia apa iki tali to aku. Mutiara. Nah, sampingnya bakpia Mutiara. Berarti kan disewis ning kene? Wis bangun. Oke, kapan kae iki pas anu kan terus geser nang ndi ya? Pas iki di ngendi? Oke, nah ini di gosrok. Apa? Oke. Oke, okay, ternyata ini Mbah Kakung ya pesen ini toh. Oke. Okay. Mas boten tumbas. Nah, ya ora. Weh. Konangan ra ke. Konangan opo piye? Oh gitu, yes, konangan ini. Oh, saya ini bakul. Aduh. Lah kan Mbak Yumu kok. Oh. Ini bakul kan atau? Lah kemari ini. Aduh cuy. Gara-gara konten ini mayur ini. Bakulan esnya radit tunggu apa ya? Lho justru ya penak ngombe es dawet tau ketimbang kuwi. Dan gue pengen ini lho mas. Oh marah pengen aku ya terusan. Oke okay. Ini sepasang ini mau masuk YouTube semua ini. Wih. Iki nom-nom kabeh iki. Jenenge Mbak Kakung. Lha sapa kae? Lah, kae. Apa ira kelas mandek iki? Ora mergane kan wis entuk titipan sike. Wah, ngiming-ngimingi aku es krim. Lah kok aku nek tuku tak gomblo ya ketemu Mas Cair. Ya engko kae ngombe. Toto iki aku. Wes, aduh. Ya wes. Kali ini lho aku ora salah ini. Es krim ana. Yo, aku es krim mau. Ora. Di ruang tua ya mau es krim mau. Engko lara untune ya. Oke, ini sudah selesai beli rujak es kream lo atau lotes Mbah Kakung. Jolali. Terima. Oh, aku sih aku belum bayar. Aku belum bayar. Kok sih ya? Sih. Bariki aku langsung tuku obat. Mergane lemutku do loro.
lemute dolaro dadi aku tuku obat sik bar iki. Endi duite mau? Sik patane sik. Oke, cuy. Nah, ini mau nambal seng dulu ya. Apa nih? Oh. Setengah meter sepuluh aku. Semeter sampai aku cukup sesu. Oke, nah kiar munggah ondo. Lah pangkringane yo kene sono ora ana. Se. Sapu sih san, tahun ini nyapu nih. Lah, sanging tengah wes udah mulai kusi toh. Se, golek gojek aneh. Ini lego no pantesan sengnya lego panjang cuy. Ternyata sengnya lebih bolong. Iki dawa kok. Heeh. Tenenge.
lunggoi mah pecah. Bolong. Suwe gede banget kok. Ngerasa. Ruang ora kok nang nang kaya ngono. Oh, ngentek mbok no. Kecuwi bolongane semene dhewe iki cuy. Bolongane gede. Ding. Bolongannya gede banget. Burung.
gerdi kayak Siti kok. Bisa kan gerdi kayak Siti. Saya pasang masuk. Terus ngiri nanti. Gue pacar nanti. Iki lo sambung dari ini lo. Kan kok sama. Iki kok lu sih kayak. Iki sih malah kesikir tuh kencing. Iya. Iki. Itu sabut ya. Yes. Satu kotik menengok teh. Yes, sakit ini. Ini enggak kayak enggak anu nih. Apa? Apa sale lagi soal kita. Kok. Oke, ini chapter 0 ini. Lagi. Ada tambah lagi. Kedatangan mereka langsung menjadi pusat perhatian serikat-serikat dan kelompok kecil yang berkumpul di tempat tersebut. Melihat kerumunan yang memandanginya, Tian Feng menarik nafas dalam-dalam. Kakatannya ini loh, ini ternyata adalah anggota Phoenix muda yang dipimpin keren, oleh Bi. Ini untuk besok mengajar pramuka. Dari dua klan, tangan kanan pemimpin Phoenix ketiga. Ekspresi Tian Feng berubah, kagum akan reputasi.